Oke, siap, rekaman siap. Bunda lagi ada rame, Bunda itu Bunda. Bunda. Iya, aku ya. Iya. Iya, lagi di sekolahan soalnya. Lagi ada musik apa Bunda? Biasa TV, di TV ada. Oke, aku post ya rekamannya dari dia, Ibu-ibu. Udah siap rekam ini. Oke, ya. Lagi di sekolahan, Bu. Ini ramai banget nih. Iya, Bu Erika, enggak kedengeran soalnya. Iya, suara belnya hilang-hilang. Ini video saya Bu, bukti bahwa saya masih di sekolahan ya. Ya, ya. Aku pause ya. Ini hilang-hilang sinyal suaranya Bu. Bahasa. Jadi kita kembali langsung ke tempat yang
kemarin itu satu rekan dia gitu ya, tapi kita tidak bisa masuk ke mat. Oke, makanya itu kaitan. Spesial ya? Wow. Oke. Begitu langsung saja Bapak Ibu, kita akan menyimak sama-sama pemaparan dari Ibu Elika terkait dengan soal kebutuhannya ya, tidak sembarangan ini. Oke, untuk memakan waktu kepada Ibu Elika, adalah kaidah penulisan soal. Kenalkan, saya dari SMK Negeri 3 Palangkaraya. Jadi kaidah penulisan soal, yang ada banyak soal yang kita kenal, ada soal berbentuk pilihan data multiple choice dan ada soal berbentuk uraian. Jadi dalam pemaparan kali ini saya sengaja membatasinya di soal pilihan ganda. Jadi kita akan membahas kaidah-kaidah tentang pembuatan soal pilihan ganda. Baik Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah familiar dengan pembuatan soal ini, karena pembuatan soal ini adalah buat apa, pekerjaan kita yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, di sini saya akan dan upaya juga untuk kita menggunakan sebagai seseorang yang paling tahu juga. Bapak Ibu, kaidah yang pertama dulu yang perlu kita lihat yaitu kaidah materi ya. Kaidah materi bahwa soal yang harus dibuat itu harus dimulai dengan indikator, itu yang paling pertama dulu. Jadi jangan sampai ada soal yang tidak merupakan tagihan dari indikator. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga mengetahui hal ini. Dan yang kemudian yang menjadi kaidah yang kedua, pilihan jawaban harus logis dan homogen. Jadi saya membatasi untuk materi kali ini berbicara tentang soal pilihan jawaban. Dan yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Saya pikir ini juga kita ketahui bersama bahwa harus ada satu jawaban yang benar di antara beberapa pilihan jawaban. Baik. Kita akan lihat kepada contoh yang pertama, kaidah yang pertama, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Jadi indikatornya misalnya siswa dapat identifikasi faktor pendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi ini ada satu soal, contoh soal perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut titik-titik-titik. Soal ini merupakan soal yang meminta definisi dari perpindahan penduduk, tetapi indikatornya sebenarnya adalah meminta siswa untuk pendorongnya. Jadi antara soal dengan permintaan jawaban agak sedikit berbeda. Bukan berarti soal ini sama, hanya saja soal ini tidak mengakomodir indikatornya. Mohon maaf Ibu, ini kesalahan saya. Jadi yang ini baik, soalnya ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan karena titik-titik demikian, lebih nyambung dengan indikator indikator kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis.
Contohnya ada satu, contohnya misalnya alat optik yang digunakan untuk memperoleh bayangan dari gelombang kecil menjadi besar. Teleskop, B, proyektor, C, bioskop. Ini ada membaca. Bioskop dengan stereoskop itu bukan alat optik. Jadi mungkin bisa kita cari pilihan yang lain. Jadi misalnya pengecoknya A, teleskop, B, proyektor, C, kamera, D, mikroskop gitu. Jadi homogen dan logis. Meskipun sama mikroskop terakhirnya, tapi anak-anak akan sudah eliminasi dua pilihan kalau itu sudah jelas bukan alat optik. Jadi harus homogen dan logis. Pilihan yang ketiga, soal dirumuskan dengan random yang jelas dan tegas. Contoh soal yang lebih baik yang di bawahnya, pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat dari soal pokok soal yang dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke kaidah yang keempat, yaitu rumusan pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan. Contohnya, prinsip kerja mata hampir sama dengan plastik gitu. Atas halnya dengan mata. Ini adalah pernyataan awal. Dan kemudian di pernyataan selanjutnya merupakan pernyataan pertanyaan. Bagaimana mengatur banyak media yang terkenal di media? Bisa dibandingkan dengan pertanyaan yang bagian mata mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi rumusan pokok soalnya harus juga merupakan pernyataan yang diperlukan begitu untuk pertanyaan itu. Jadi selanjutnya yang kelima, kaidah yang kelima, pokok soal jangan memberi petunjuk jawaban yang benar. Jadi misalnya pembangkit tenaga listrik di Siguragura merupakan PLTA yang menggunakan tenaga titik-titik-titik. Ada pilihan air, uap, gas, dan matahari. Di sini jelas-jelas sudah kita memberikan satu kode bahwa jawabannya adalah air karena kita memberikan nama PLTA di sana. Jadi alangkah lebih baik jika PLTA itu tidak usah dimasukkan. Menjadi pembangkit tenaga listrik di Siguragura menggunakan tenaga air, uap, gas, dan matahari. Jadi kita tidak usah memberikan clue dalam clue jawaban yang benar di dalam soal. Selanjutnya, kaidah yang keenam, pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Halo, Bapak-Ibu? Halo? Selanjutnya, kaidah yang keenam, pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Misalnya, jenis ikan di bawah ini tidak berkembang biak dengan cara melahirkan kecuali ikan titik-titik. Di sini negatif ganda karena ada pernyataan, ada kalimat negatif yang pertama tidak, yang kemudian kecuali. Jadi tidak boleh ada dua kata atau lebih yang bersifat negatif ganda. Jadi bisa diperbaiki dengan jenis ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah ikan titik-titik. Kita lanjutkan kemudian kaidah yang ketujuh. Gambar, tabel, diagram, dan sejenisnya itu harus jelas dan berfungsi. Baik, itu jika kita membuat ada satu pertanyaan yang menggunakan gambar, tabel, atau diagram, pastikan bahwa gambar atau tabel itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan sehingga dia bisa dijawab begitu. Jadi seperti contoh yang ditayangkan di sini tidak berfungsi karena tidak ada gambar ya.
gambar bahwa hidup merupakan kehidupan matahari dalam pandemi cuaca terjadi adalah mereka tidak bisa jawab karena memang tidak ada keterangan gambar di sini. Jadi lebih pengalaman yaitu panjang perusahaan pilihan jawaban kreatif sama. Nah, kadang-kadang siswa ini cenderung memilih jawaban yang panjang dan lebih yang mungkin mereka mengira itu dari kunci. Jadi lebih baiknya jika itu adalah panjang perusahaan pilihan itu tersebut. Misalnya, kalau Celtis adalah nama yang menyerang tanaman, ini ada kopi, kemudian B di situ ada daun teh yang masih kuncup. C-nya jagung, D-nya padi. Sehingga bisa kita apa kita bedakan yang satunya hanya kopi, teh, jagung, dan padi. Kemudian Bapak Ibu, pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas benar. Karena mengapa demikian? Karena kita tidak bisa mengecek sampai sejauh mana pengetahuan mereka akan materi tersebut. Jadi lebih baik kita mempertanyakan materinya. Jadi kalau seandainya ada option semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar, mungkin bukan materinya yang ditanyakan begitu. Di sini ada contoh, mentek adalah penyakit yang menyerang tanaman, teh, kopi, gula, tebu, semua pilihan atas. Jangan tapi makan lagi. Kemudian ada yang di bawahnya lagi, mentek adalah penyakit yang menyerang tanaman, kopi, padi, tebu, dan teh. Baik, selanjutnya, jawabannya pada bentuk angka, tunggu gula berdasarkan kebutuhan besar kecilnya angka, atau secara kronologis, jadi sebenarnya ada indikasi memperlihatkan siswa saja. Jadi ini ada dua contoh di sini, 100 kWh, 1 kWh, 10 kWh, 0,1. Gue emang mengadani sudah 10 tahun merawat pasien diabetes. Kita urutkan saja dari yang terkecil sampai yang terbesar di bawahnya. Baik, kaidah yang selanjutnya adalah kaidah konstruksi. Sama seperti yang sudah dicontohkan tadi di atas. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas tegas. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah yang benar. Semua soal jangan mengandung pernyataan. Semua pilihan jawaban atas salah. Semua pilihan jawaban di atas benar. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif juga. Nah, itu sudah juga kita contohkan tadi di atas tadi. Baik, ini juga gambar grafik tabel yang harus jenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Dan ini juga terakhir untuk kaidah konstruksi. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Untuk kaidah bahasa, nah ini juga yang perlu kita perhatikan. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa yang apa? Bahasa Indonesia. Ya. Dengan bacaan yang sudah disempurnakan. Pilihan jawaban dengan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, kita bisa contohkan seperti ini. Satu kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, sinonim. Dari kata motivasi pada kalimat, motivasi masyarakat desa yang diberikan program keluarga berencana adalah sinonim dari kata motivasi. A kata rujukan, B kata tarikan, C kata hasutan, D kata dorongan. Jadi mungkin alangkah lebih baik jika katanya itu dibuang saja, sehingga kita langsung pada rujukan, tarikan, hasutan, dorongan sepulang. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Untuk penggunaan jumlah tanda titik dalam soal pilihan ganda. Jadi yang nomor satu ini, jika ada pertanyaan di tengah-tengah kalimat, kita bisa memberikan tanda titik sebanyak 3 titik, kemudian memberikan tanda titik di akhirnya. Kalau itu sudah selesai apa dalam satu pertanyaan.
Baru kemudian opsinya A, B, C, D ditulis dengan huruf besar. Dan huruf pertama dari pilihan jawaban menggunakan huruf kecil. Atau yang kedua bisa menggunakan 4 titik di kalimat terakhir jika itu tidak ada pertanyaan di tengah-tengah kalimat. Kemudian jika memang pertanyaan itu menggunakan 3 titik di atas, maka titik yang di opsinya harus diberi tanda titik. Jadi jika dalam pertanyaan itu ibu bapak ibu hanya menempatkan 3 tanda titik, maka di opsi A, B, C, D-nya di setiap masing-masing opsi harus diberi tanda titik di ujung kalimatnya. Demikian juga kalau seandainya di ujung kalimat pertanyaan itu adalah tanda tanya, maka di setiap opsi A, B, C, D harus diberi tanda titik. Baik, demikian sedikit. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mahir dan sangat profesional di soal-soal ini. Jadi saya sedikit sharing saja mengenai kaidah-kaidah penulisan soal, khususnya soal pilihan ganda. Untuk materi sekarang kita batasi soal pilihan ganda. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Jika ada yang disaringkan, dipersilakan. Halo, Ibu moderator. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Terima kasih banyak kepada Yorita yang sudah menerima materi kita untuk sesi kedua itu tentang kaidah penulisan soal, dan ini konteksnya soal pengadaan ya Bu ya. Jadi ya sebelum saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk bertanya, ini sedikit cerita ya Bu ya dan Ibu Elika. Jadi kemarin saya Ibu Elika seperti ini Bu. Kalau kita ingin mengambil keputusan, kita ingin mengambil keputusan, harus dengan titik-titik. Lalu jawaban anak C, otakmu, jadi bisa salahkan ibu. Karena kan istilahnya anak-anak bilang C, ketika tadi mereka berpikir secara konkret, bukan abstrak. Ya, apalagi ini tadi ketika ada dibagikan hasilnya, kata teman saya, kok jawaban ini salah? sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ingin bertanya atau yang lain juga masih ada kesibukan, silakan Bapak Ibu yang lain untuk bercerita juga boleh. Oh maaf sebelumnya Ibu yang lain ini bukti mengenai isi mana baju kamu kok ada cocok loh warnanya. Ini ternyata Ibu Elika ya yang luar biasa ini pemaparannya.
Wala, bawa HP buatnya simulasi lah. Nak sudah ke charger ya? Seisi lah. Mau charger dong. Kabel datanya cuma ini kayak apa? Mau aja kabel datanya ini. Biar ada lah kabel data lebih. Nah makanya dengan ether teh bos. Apa gerang jer? Bagaimana? Ibu Terry? Sudah ya tadi dibalik? Sorry. Ya. Bagaimana? Jadi lampir.
Ini aku pakai Pem, sini ke fotoku. Amat nano. Melihat warnanya. Kayak apa warnanya ini Pak Emma? Belum lagi. Coklat gak itu? Mata ntar sama Sampar Hamat yang mengawal dengan menggunakan kalimat itu lebih bilang cari hanyar bangun jam 8:30. Lalu ayolah. Ada hujan. Sabar dia Pak Amrin. Oh ini foto Pian. Pak Amrin. Sabar. Kadang misalnya memang untuk hanya untuk memahami saja, memahami kata indikator memahami itu memang kemudian ya tidak bisa kita meminta mereka
kurang dijelaskan. Jadi di tabel kata kerja operasional ya mau pulang ada, ya. Ya mau jamur lah kita bisa kata tanyanya kata saya di sini tidak memegang itu jadi saya juga jadi ada beberapa kata tanya yang bisa kita atau misalnya siswa mampu mendefinisikan siswa mampu mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini pun kita bisa buat pertanyaan misalnya klasifikasi dalam lo dan kita bisa mengidentifikasi ya siswa mampu mengidentifikasi dengan soal dengan cara hanya kita buat pernyataan dan kemudian mereka yang kalau seandainya untuk soal quotes itu soal quotes saya pikir ini sudah sampai level analisis ya. Minum lagi. Kalau itu tulisan oleh Kak Ahmad lewat naknya itu juga ya ya Nalita, Diana, Linda, buat ulang tahun. Oke, saya sambil. Bume loh dari kemarin sudah jadi tukang rekam. Udah sop ayam itu ya lah. Bapak ibu guru sebagian itu ada yang menyusun ini dalam susunan jawab
Jadi di dalam penyusunan ada yang sebagian Jawabannya itu ya Bu ya. Memang saya juga seperti itu Bu. Karena tergantung suasana hati seperti yang ngerti itu Bu. Mungkin ini akan saya ditanggapi langsung oleh Ibu Belinda. Silakan Bu Belinda. Saya juga seperti Ibu. Nah, tergoyah juga. Ini ada landasan hukum. Astaga, tahajudnya aku. Pina kena bengkak-bengkak tulang pian kalau juga. Jar amat. Ketapel kan nih, Jar. Ketapel kan nih, Jar. Itu. Masuk Teko. Akhir. Halo?
Halo.
Kemudian untuk yang ini bisa dilihat dari A, B, C, D, E-nya, jadi itu harus huruf besar. Dan kalimat awal dari opsinya itu menggunakan huruf kecil, kecuali nama negara atau nama orang. Kemudian untuk penggunaan tanda titik, misalnya ini soal nomor satu ini. Kalau pertanyaannya itu di tengah-tengah kalimat, seperti nomor satu ini pertanyaan, jawab pertanyaan itu di tengah-tengah kalimat, ya Bapak, jawabannya terpotong. Jadi di tengah itu harus huruf tiga. Titiknya ada di akhir ujung kalimatnya, mari tanda titik satu kali. Berbeda dengan soal nomor 2 ini. Nah, soal nomor 2 ini kita tidak ada pertanyaan di tengah-tengah. Tidak ada pertanyaan di tengah-tengah. Jadi tanda titik harus habis 4 kali di ujung kalimatnya. Kalau seandainya seperti ini, kalau seandainya itu 3, tanda titiknya hanya ada 3 di ujung pertanyaan, maka Bapak Ibu harus mengulang tanda titik setiap opsinya. A, B, C, E, ini hanya harus dikasih titik karena pertanyaan hanya ada dan ada. Jadi opsinya harus dikasih titik. Kemudian juga nomor 4 itu pertanyaan yang diakhiri dengan kalimat dengan tanda tanya. Jadi opsi A, B, C, D harus dihubungkan tanda titik. Karena begitu bagaimana pak? Bagaimana Kemudian masalah tingkat kesannya adalah satu kalau satu kesatuan tingkat kesannya itu
Jadi ini wajah yang bisa panggil anak kelas 10A yang Tristan ya Pin ya. Suruh ratingnya kenapa kebuka-buka Pin. Anak kelas 10A yang Tristan. Iya, Jenny. Jenny yang tinggi itu. Terima kasih Pak Agus, mungkin benar kata Ibu moderator bisa di-sharingkan nanti. Dan yang untuk yang ini, kebetulan yang ini saya dapatkan juga kemarin kami sama-sama saat dari Kemenak. Yeah.
lagi. Bapak Ibu guru di sini, selamat pagi dari